Aduh, ya ini teh mau masak Jun, tapi kurang bahan-bahannya karena Ece lihat di TV kan mau membuat kue jalan bria. Tapi harus kalau mau enak harus ditambahin bawang bombay katanya. Tapi Ece teh susah, nggak ada ini teh, nggak tahu lagi nggak ada di pasar teh, nggak tahu gimana. Oh, di warung-warung sini nggak ada juga ya? Mau ke pasar jauh deh ini teh Ece teh. Pasar ada meureun kana 4 meter mah dari sini. Dekat atuh, Ce. Kan Ece belum selesai ngomongnya 4 meter kali 20. Gitu, aduh gimana Sinchan, kemana lagi niat Sinchan kan main PS mulu ini. Enggak, Sinchan enggak keluar-keluar, Ce. Aduh, Sinchan kemana ya, Chan? Chan. Ya, Mami. Mami mau makan? Bukan. Mami mau nyeruncan? Iya, makanya dengerin dulu kalau orang tua ngomong kamu mah. Mami teh kan mau masak, ya. Terus urusan sama Encan apa? Dengerin dulu Tohir. Mami mau masak. Iya, tahu Mami mau masak. Terus Mami teh kurang bahan-bahannya. Ah, gampang Mami itu di belakang banyak bahan. Bahan apa? Bangunan. Buat masak, Sukarta. Tolong beliin bawang bombay ya. Bawang bombay? Seperti apa Mami? Aku belum pernah dengar kalau lagi di Jepang ada bawang bombay. Ada juga bawang Naruto. Bawang bombay itu bawang yang ada di India. Pokoknya itu mah bawang dari India lah. Ukurannya besar. Mengerti? Ya Mami, mengerti. Ya udah sana pergi. Ayo. Ya udah Mami, aku berangkat dulu ya. Ya, hati-hati ya Chan ya. Ya Mami. Sekarang lagi apa sendirian? Aye. Kelihatannya Ce Eda lagi bingung-bingung bete gitu. Ada apa coba Ce Eda jelaskan? Ya la 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 la. Ece bagian nyanyinya kapan? Lalalala terus atuh. Oh, ya nanti juga ada bagiannya tuh Ce. Kan Bapak Sule juga dua kali. Eh ini mas, ke Ece mah dua kalinya kali empat. Memang Ce kalau nyanyi ini mah harus sabar. Sabar, sabar. Lagian Ece mah kayak yang kelihatan lagi bingung gitu. Ah gak bingung dah, udah ada solusinya. Emangnya apa? Lagi ada masalah apa Ce? Gak ada masalah, siapa yang ada masalah? Ece mah gak ada masalah. Ece mah mau masak, cuman lagi nyurusin Chan. Lagi beli bawang bombay begitu. Oh, kirain gitu, ada apa? Kirain teh Ece di sini teh ada bingung gitu. Kalau bingung ya kita bisa bantu. Ah, tidak perlu. Ece mah orangnya mandiri. Udah, Ece mau nyiapin masakan dulu ah. Oh, iya tuh, Ce. Nanti kalau ada Sinchan kemari, bilang buru-buru gitu jangan lama. Sinchan mah suka lama kayak keong jalannya. Oke, siap. Heeh. Absurd, Ece.
Repot lah, kita pulang lah. Yuk, pulang kemana, Lek? Lah ini kan komplek bukan komplek kita, tapi kenapa kayak lagi di sini ya? Nah, jujur itu gua juga bingung. Gua terus bingung, rumah kita di mana lagi, Lek? Enggak tahu kan. Selama 2 tahun gua berada di Kampung Wayang, gua enggak tahu rumah gua di mana, sumpah. Ini berjejer rumah di sini enggak tahu rumah siapa kan, enggak tahu. Iya. Aduh. Ngamen repot yuk. Hah? Ini ngamen aja udah. Ngamen. Oh iya iya. Iya, lu emang tuh ke rumah di situ. Pakai itu kecer-kecerkan. Tapi kosong, di sini mah komplek mah sepi. Gua juga dari dulu sampai sekarang enggak pernah ada orang keluar dari situ, Lek. La 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 la. Ini teh udah 4 jam Shinchan teh enggak pulang-pulang, kemana dia ya? Enggak tahu atuh Cek kemana dia. Cepot sama Sule lihat enggak tadi? Enggak, dari tadi juga di sini enggak pernah ngelihat Encan. Pasar. Emang Encan disuruh beli apa tadi teh? Disuruh beli bawang, bawang bombay. Oh, bawang bombay. Perasaan kan warung deket di situ, Lek, Cek. Iya, itu dia, makanya Ece balik ini buru-buru tuh pasakan Ece tinggalin. Nah, itu siapa tuh? Itu Mang Jajang tuh. Eh, Jajang. Itu sama Encan tuh. Tuh sama Encan. Chan, kenapa ini Encan bareng sama kamu, Jajang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apunten anu kasuhun. Serta acana sim kuring ngatur kenuhun di pasian kesempatan Kang Ocu Marios di dia. Nyangakeun tilur sausap pramut yang sausap nampal di tengah-tengah saya aya. Dina deket ayana pengenten sim kuring baris nguningakeun wirana Encan teh nuju cerik di sisi jalan. Oh, Encan lagi nangis di pinggir jalan? Kenapa, Mang? Ku aing teh tanya we si Encan teh. Encan kunaon sia cerik? Terus di si Encan teh ieu cenah erek naik kapal tapi tukar tiket gitu ce. Naik pesawat, kapal terbang maksudnya, Mang? Ya di bandara. Emang? Kebenaran orang pan ker di Garut tadi teteh. Mang, di Garut yang ada bandara, Mang. Ya tiba-tiba pas begitu canggah orang aja di bandara. Gitu. Aduh, Encan gimana ini teh maksudnya? Iya, Mami. Soalnya kan aku mau ke India, Mami. Ngapain ke India? Kan Mami bilang katanya kalau bawang bombay itu dari India. Makanya Encan tuh mau naik pesawat mau ke India beli bawang bombay. Aduh, Ece. Astagfirullahaladzim, Encan. Maksud Mami teh dari India teh bawangnya itu dari India. Tapi di sini juga ada, gak usah ke India. Udah gak tau atuh Mami. Nah Ece, ya menyangakin ya murang kalinya terus ayah di dia. Perkawis bawang makan. Ayah di abdi itu. Abdi kalau resan ngaduh. Iya kebun stroberi. Aduh, penyambung aduh. Ente di sisinya ya bawang bombay. Gitu, laman ayah masuk ke abdi. Nggak usah dicarekan budaknya mah kalau. Ya udah gak tau Ece. Yang penting, Encan selamat. Itu aja lah, udah lah. Ah, udah Encan ayo. Ayo pulang ayo. Ayo. Ayo Encan, ayo Encan. Udah usah Encan. Ayo Encan kita pulang. Ayo dianterin sama papa. Aduh. Ayo nak. Aduh, barengan. Wah, keluarga. Keluarga. Aduh. Kalau dipikir-pikir, Cedah ini laku juga ya. Mang Oding juga suka. Mang Oding suka. Mm-hmm. Lu juga suka kan, Lek? Gue juga passionnya di situ. Gitu. Ya udah lah. Ya. Jangan lupa subscribe video terbaru bukan sekedar wayang di channel yang ada di bawah ini nih. Mana? Ini. Oh, ini. Iya.